scrub yang warna merah itu dipencet ya. Kalau itu yang satu lagi apa? Siapa namanya? Pon. Pon. Oh, berarti ini pon, ini lagi. Yang itu padi, yang itu ini. Jadi yang mana dulu, Kayla yang mau dimandiin ya? Itu dulu. Mana? Ini. Siapa namanya nih? Namanya Cahin. Cahin. Ayo deh. Tahu aja deh nanda. Mana ini? Mandiin kucing. Mau mandiin kucing enggak? Sama Kayla aja. Kayla mau kemana? Mau mandiin kucing nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ada satu kegiatan yaitu mandiin kucing-kucingnya punya abah peliharanya dedek Aulian sama dedek Kayla. Sekarang kita masuk aja ke dalam. Nah ini kandang kucingnya. Ayo lupa. Nama saya Tua Romo Rasution dan ini rekan saya nih yang penggemar kucing juga. Ya. Namanya Indra. Dari mana Indra? Dari Bandung. Nah inilah kegiatan kalau pagi-pagi kita ini bersihin pupnya, terus kasih makannya. Di sini ada makanan juga nih. Ini kucingnya aktif-aktif semua ya, sehat-sehat semua. Dan hari ini semuanya kita akan mandiin supaya lebih wangi dan lebih bersih, sehat. Oke. Ini makannya. Kita kasih dulu. Pelan-pelan. Ayo sini. Nah, ini makanan keringnya ya, kalau makan basahnya ada. Kucing usianya baru 4 bulan 3 bulanan. Jadi ya, udah sehat banget ini udah gede. Ya terakhir ditawar tuh baru 2 bulan 3 bulan tuh ya diangkat 7 sampai 14 juta. Dan ini namanya Pahing.
yang ini lagi, dan yang ini. Ini namanya Pon. Pon. Ini yang perempuannya, ini yang laki-lakinya. Ya ini perempuan, perempuan dengan ini yang laki-laki. Jadi dia makan dulu. Nah ini sampo yang kita mau pakai khusus buat kucing. Sampo-nya yang kita biasa pakai. Ini udah makan langsung dimandiin? Ya nanti satu-satu kita mandiin. Kita jemur, kita dijemur pakai layer. Ini tempat pupnya ya? Ya, tempat pupnya. Oke, kita langsung aja ya, kita ambil dulu satu ini. Kita langsung mandiin. Dia bercanda. Ini yang paling aktif nih. Sama ini nih, ini aktif mulu nih. Masih suka main, bercanda-bercanda. Ayo mana, mandi. Oke, coba. Nah jadi ini cara mandinya, kita tuh pakai air hangat, air rebusan hangat biar kucingnya tuh nggak stres dan nggak berontak. Jadi pakai air hangat, kalau pakai air putih ya air dingin dia tuh ngeong-ngeong, risih, nggak nyaman lah. Oke, kita mulai. Kita akan mandiin, namanya itu Cepahin yang oren-oren. Oke, oren siap. Air hangat dong, air hangat dong, gak takut dong, air hangat ini mah. Oke, kan? Gak berisik kan? Kalau air hangat dia gak berisik. Enggak hangat kaget ke badannya. Thank you.
kasih perawatan, dielus-elus supaya badannya kering. Pakai dryer. Ya cukup santai ternyata. Pain-pain aja pakai dryer ya. Bulunya udah kayak kemana-mana ini. Bulu halusnya udah terbang. Apa itu? Ini aku mau minjem. Ini yang lagi belum. Lagi. Ini lagi. Tinggal rambut kok. Dede Aulian kemana? Aulian lagi ngambek. Lagi ngambek. Ngantuk kali ya. Aku mau. Pakai koin. Dede pakai koin. Dadah. Kata Abi jangan keras-keras nutupnya. Dadah. Dadah. Kalian berdua mau kemana ini? Mau ke Jakarta. Mau ke Jakarta. Ya dadah. Makasih. Ya udah datang lagi. Cepet banget. Kan duit ke dari. Masukin lagi ke kandangnya. Nah, oke. Selamat bermain. Oh, kucingnya gak bulat. Oh, oh no, oh no. Kucingnya mau oh. Kucingnya mau oh. Tutup hidungnya, kucingnya mau oh. Gak belet ya, dari tadi mungkin. Tutup hidungnya. Pinter banget kucing itu. Oke guys, bersihin kucingnya udah beres. Jadi kucing udah bersih, udah wangi. Sekarang biar Kaila sama Najwan main-main. Udah bersih. Terima kasih udah. Udah bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ini ya, itu nggak betul kotor lah. Orang beresin lagi tanah. Like, comment, dan subscribe.